Teh, mohon maaf bentar dulu ya. Ini acara udah dari tadi mulai, kenapa lu baru datang sekarang? Maaf, terus udah gitu dandan belum kelar, malah dandan di set. Ya ampun, Rita Nose! Rita Nose! Siapa bilang emang? Rita Nose, gua Agnes Monica. Lu kemana sih dari tadi juga, Ih? Iya maaf ya, aku telah. Orang tadi laki lu juga kita teleponan tahu sama laki lu. Kata laki lu udah jalan dari tadi. Oh iya? Gua lagi beda kenapa, rumah. Gak tau kenapa dari rumah. Lagi beda rumah. Lagi beda rumah. Hey, oke. Sebelum kita ngobrol lagi nih, kita kasih dulu untuk judul hari ini ya. Judul hari ini judulnya adalah... Setiap kita dapat satu peranan yang harus kita mainkan, ada peran wajah. Ini lagu deh kayaknya. Sandiwara Cinta. Betul, mainkan. Setiap kita dapat satu peranan. Ya, saya dibayar, okay. Iya. Dibayar. Sabar, ya duduk dulu. Meskipun dia galak, tapi galaknya buat konten loh. Iya, ini. Luar biasa. Kakak Elsie boleh kita duduk di tengah? Oh iya, baik. Nah, sekarang ini aku punya tayangan Rina nih karena lu telat nih gue punya... Tayangan apa sih? Kompilasi Rino saat impersonate. Coba kita lihat ya. Yang mana, coba. Dulu kan pakai rambut itu katulistiwa ya. Kalau sekarang apa nih? Konsep sedikit berbeda ya. Jadi sekarang Inces mau pakai jambu katulampa. Yang ku mau ada dirimu tapi tak begini keadaannya. Yang padamu hingga dikau pergi. Paling best itu lo jadi Bunda Hetty Chris Endang. Ya. Ah, tapi ya pas jadi Chris Dayanti juga mungkin mirip. Iya, yeah. Tapi dia pernah tahu dia ala-ala pakai hidung mancung, pakai silikon apa ya, gitu. Ya itu yang di apa namanya, yang di YouTube gue, yang di YouTube channel Rina Joski. Ya itu boleh, namanya. Boleh. Iya kan. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa pencet lonceng. Itu loncengnya bisa dipencet. Enggak tahu apa sih kalau ini lonceng suruh diapain sih lonceng. Iya, notifikasi, notifikasi lonceng ya. Oke. Okay. Jadi kalau dipencet ntar ada video baru. Ada video baru dia bunyi. Bisa lebih cepat enggak dananya? Iya, bentar lagi. Oke. Coba nah gua mau lu impersonate sekarang langsung nah. Cing atunya ke heula urang can beres nih. Can beres dari tadi juga ih. Kayak diomel-omelin deh kayaknya Rina Nose juga deh nih. Ini sabar, ayo. Cepetan jauh Rina Nose deh, gak sabaran nih. Mama harus ngeliat. Lu aja ya, lu mau yang mana terserah lu aja. Apa dulu? Enggak, kita nebak. Kita nebak ya. Jadi siapa? Nebak gue jadi siapa ya? Iya. Kita coba tes belnya dulu ya. Iya. Titut. Ayo ke LC, ayo. Oke ya. Bel gue ya, titut. Tereret, teret. Oke. Tesi belnya gimana? Tarararararap. Oke. Nih gue nyanyiin lagunya Mpok Alpa yang baru, tapi ntar lu tahu ini suara siapa gitu ya, gitu ya. Iya. Tahu nggak lagunya Mpok Alpa? Nggak. Mati rasa diriku. Ya udah lo nyanyi. Gak ada yang tahu. Ya lo nyanyi. Hei, gue bukan masalah, gue mah nggak tahu, nggak ada masalah. Nggak, lo tahu nggak? Tahu nggak? Gak tahu. Hei, lo nyanyi. Lu lagu-lagu mengapa pasti main. Oh iya. Lu lagu-lagu dia mau main. Jadi nah okay, kalau okay, band okay. Di sini kalau dia bukan berarti dia tahu, malah kagak paham. Iya, kalau ketahuan makin lebar ya. Po Alpa
mohon maaf ya, ternyata lagunya belum ngetop di sini, Po. Tadinya mau gue ngetopin nih, mau gue bikin viral nih lagu nih. Gak apa-apa, siapa tahu viral. Ya, siapa tahu viral ya. Ya. Nih lagunya gini, mati rasa diriku tak bisa merasakan apa-apa. Semalam engkau bilang cintaku sudah tak percaya. Gitu lagunya. Oke, okay. Ayo tebak-tebakan. Ini suara siapa? Oke. Okay. Oh, oke. Okay. Mati rasa diriku. Nika Ardila. Bener. Okay. Say, mohon maaf otaknya dibawa kan? Ayo dong. Jangan taruh di rumah dong. Oke, okay, set. Oke, okay, ini ya, kita cek dulu belnya, ya? Siapa tahu mati. Tetot. Oke. Okay. Tereret, teret. Tarararat. Tarararat. Oke. Okay. Suara siapakah ini? Mati rasa diriku tak bisa merasakan apa-apa. Tet. Melly Goeslaw. Benar. Dia tahu, dia tahu. Bagi banget. Itu malah ada tipi gak sih? Enggak. Lu dikasih tau kalau enggak, enggak, sumpah. Enggak, kalau Bano mana bicara? Kalau Bano mana bicara? Lu dikasih tau kalau Bano orang gua denger. Kalau Bano mana bicara? Kalau Bano, serius okay. Lu. Ya, kaki lu kesemutan 7 tahun ya. Oke, ayo lagi. Oke, tebak lagi, suara siapa ini? Jangan. Oke, kita jaga jarak dong, please. Jaga jarak, halo. Oke. Oke, tebak suara siapa? Kenapa jadi gue yang mikir ya? Ayo. Jadi gue yang mikir. Ya oke. Suara hey, itu. Oke, cek bel dulu. Tereret, teret. Tentot. Tarararap. Oke. Okay. Perasaan beda-beda dari tadi. Iya. Kagak. Tadi kemana? Oke, okay, ayo. Siapa lagunya? Okay. Suara siapa ini? Suara siapakah ini? Bel-bel gue mati nih, bel gue mati. Enggak, meres lu. Terus. Mati rasa. Tarararap. Tarararap. Dayanti. Benar! Kris Dayanti mah mancung. Kan suaranya, cuy. Oh, sorry. Cuy, suaranya. Oke, lanjut. Okay. Suara selanjutnya, suara siapakah ini? Mati rasa. Mantan Mehdi, Tata Janeta. Lu tadi mau siapa? Apa? Lu tadi mau siapa? Belnya rusak. Belnya rusak. Eh terakhir dong, Mbak Mungkas. Terakhir dong, Mbak Mungkas dong. Mbak Mungkas dong. Aduh, Mbak Mungkas ya. Aduh, siapa dong? Oke, lah kenapa jadi gue yang mikir? Oke. Mati. Ebit, ya kan? Ya kan, tau kan? Siapa? Tereret, betul kan? Benar. Siapa? Ebit Giade. Tereret. Gue jadi mikir, gue jadi mikir. Curang lu kode-kodean. Kok kode-kodean? Gimana emang bener gue satu? Benar. Nih, sekarang udah duduk dulu, capek, udah capek. Ini sekarang tadi kan kompilasi Rina, ini sekarang kompilasi Helsy Herlinda saat memerankan antagonis. Coba kita lihat ini dia. Hah? Mau kemana lo? Duduk di sini lo duduk! Enak aja lo main pergi-pergi aja. Hah? Lo denger ya? Kalau ini teh ya ternyata kurang manis atau kurang apa aja, gue siram ke muka lo ya. Cynthia! Kamu ini apa-apaan sih? Kamu tuh ya? Hei, itu kamu lihat kan barusan Sylvia bawa anak kamu Vicky. Dia bilang dia mau ngerawat Vicky. Kamu tuh gimana sih? Kamu lupa apa? Hello? Sebentar lagi, Mama akan jadi Nyonya Indra Pratama. Dan kamu jadi anak gedangan deh. Tepuk tangan, Jo. Ada yang tepuk tangan. Eh, capek tau. Jadi antagonis tuh capek. Aku pernah loh main sama Teteh. Ada. Nanti di segmen berikutnya kita tayangin ya.
Kamu keren gak kalau main sinetron? Aku keren gak? Keren. Eh, jadi suami. Iya, aku sekali-sekalinya peran-peran aku sekali-kalinya jadi suami sama Teteh. Emang yang lain gak pernah jadi suami? Oh, aku pernah jadi ibu-ibu, pernah jadi mama, pernah. Jadi suami baru ini. Baru ini, baru ini jujur. Saya emang capek ya kalau main memeran nonton gitu? Capek banget. Udah capek, terus capek tenaga, capek pikiran. Apalagi kalau misalnya jadi orang kaya, capek bawa properti. Giliran bawa orang kaya, capek giliran sampai rumah, hartanya nggak bawa ke rumah ya. cuma di lokasi. Cuma di lokasi doang ya? Iya, cuma di lokasi doang. Cuma bisa dibawa ya. Tapi butuh waktu lama nggak masuk ke dalam satu karakter antagonis? Enggak sih, asal udah tahu karakternya. Satu sosialnya, nah, anaknya, lingkungannya seperti apa, pendidikannya bagaimana. Hasyah Linda itu menurut aku salah satu pemain antagonis juga yang mainnya juga gak semuanya dia teriak-teriak gitu. Jadi semuanya itu tergantung dari itu, karena antagonis itu gak selalu teriak-teriak ya. Enggak dong. Ada juga yang begini doang. Jeng-jeng. Pasti endingnya bersambung gitu. Iya kok zaman dulu ya, sampai di zoom, deng-deng-deng-deng-deng. OS. Iya. Tapi lu mau. Zaman dulu sinetron kan lu belum main kan? Eh, gua mau dong main sinetron biar dapat penghargaan, kok enggak film apa kayak gitu. Orang udah enggak boleh sinetron. Eh, jangan serakah jadi orang. Desainer udah, penyanyi udah, host udah, apa-apa udah. Giringan ya. Eh, sadar diri dong, bagi-bagi rezeki yang lain. Nyebelin banget sih ini orang. Enggak tahu apa yang lain juga pada butuh pekerjaan. Jangan cuma maunya dong diambil. Udah nih, ngerti gak? Ini curahan hati pemain sinetron belum di calling lagi. Ya kakak boleh syuting, Panan. Jadi ini callingan sinetron udah bungkus dari kapan? Dari semenjak ada kasus 01. Langsung cut, stop. Jadi tahu gak sih teman-teman kami jangan itu? Jangan naik nadanya, jangan naik. Jangan naik nadanya, santai biasa aja. Terus. Coba curahan hati dari pemain sinetron. Kita dari kemarin belum pemain sinetron belum datang ya. Belum datang nih baru jadi, ini. Jadi kemarin penyanyi hati udah. Hati para pemain sinetron. Okay. Udah berbulan-bulan sejak 01. Ya. Pada di cut. Apalagi semenjak udah ada pasien ke-10 udah. Bahkan lagi yang syuting pun sempat didatangin polisi kan harus cut. Iya. Terus berarti yang viral-viral didatangin polisi itu tepatnya. Oh bukan, itu teman aku. Pikir. Itu teman aku. Kan viral kemarin soalnya dibeliin. Iya. Terus kalau Healthy begitu kasus 01 memang udah inisiatif kalau sinetron kayaknya enggak dulu karena kita kan memang deket jaraknya banget. Jaraknya deket banget, terus di lokasi juga umpel-umpelan ya, Teh. Enggak mungkin, physical distancing enggak mungkin. Enggak mungkin. Terus lokasi juga umpel-umpelan, jadi agak resiko tinggi banget. Ya aku juga waktu kemarin main sinetron sama produsernya gue enggak tahu deh. Sinetron apa? Ditaruhnya tuh kamarnya empet-empetan, sedangkan kan gue bintang. Sinetron. Iya emang perannya. Eh, tar dulu, bukan masalah bintang, enggak muat juga ruangannya menempel. Okay. Tapi sebenarnya ada sinetron yang memang lagi ada strippingan sekarang ini. Ada. Tapi akhirnya kalau Healthy mah masih itu ya masih FTV. Promo, masih promo. Okay. Jadi masih bisa dipending aman, tapi beberapa teman yang lagi stripping akhirnya ya. Tapi udah lama enggak nonton TV. Sekarang sinetron stripping masih ada enggak sih? Masih tapi ada. Ya. Terus asal enggak yang dari stok yang ada diolah untuk jadi agak panjang. Oke. Gitu. Banyak flashback. Aku mau sekarang reka adegan ceritanya ini bawang merah, bawang putih. Rina jadi bawang putih, Igun jadi bawang merah. Oke. Okay. Ya. Gimana? Bawang merah, bawang putih, Igun bawang merah, Rinos bawang putih. Bawang merah ya. Berarti galak ya? Iya. Berarti gua bawang. Lu bawang merah atau bawang bombay? Tar dulu. Sebelum kamu marah-marah. Oh iya ya. Sebelum kamu marah-marah, Mama Healthy mau kasih masker. Supaya pas lagi marah-marah itu enggak muncrat. Dan kalau lagi marah-marah pakai masker kan enggak kelihatan ekspresinya, Teh. Eh, kelihatan mata yang bicara dong. Oh iya, cucok. Tapi nanti aja deh, pakai nanti aja. Iya. Yeah. Karena harus dicuci dulu. Oke. Ya, Rina, maafkan. Aku enggak bawa buat kamu. Enggak apa-apa, tenang aku bawa. Aku bawa masker bengkuang. Nanti aku bikinin deh masker buat kamu ya, ada diesel namanya ya, R gitu ya. Iya. Oke, siap ya. Bawang merah, bawang putih versi brownies. Kamera roll, action. Aku marah-marah pakai masker gak apa-apa ya? Iya. Bawang putih! Iya. Bawang putih! Bawang putih! Mana yang itu anak yang nyebelin banget? Dari aku tadi. Ma, tuh lihat tuh. Aku si bawang putih. Aku lagi cuci motor. Mohon maaf.
Ngapain cuci motor jam segini bawang putih? Ya masa mau cuci motor tengah malam? Eh sebentar ya, kamu menghina kami. Kami tuh gak mungkin punya motor, kamu maling ya? Hah? Kami tuh punya mobil, orang kaya. Masa cucinya motor? Oh, cuci mobil, gimana sih kamu? Oh punya mobil, oh mobil yang putih di belakang ambulan ya? Ma, kayaknya ini ulah temennya yang ada di belakang deh. Eh, bawang daun. Eh, gue mau. Bawang daun masuk loh. Bawang daun masuk. Gue tukang bawang. Hah? Gue tukang bawang. Kok bawang daun? Eh, bawang bombay mahal sekarang. Iya. Harus bawang bombay yang daun. Bawang daun yang hijau, yang hijau. Kok bawang daun? Yang hijau bawang. Daun bawang yang daun. Eh, mama palsu loh. Masa lu gak ngerti? Bawang daun ya? Bawang daun sama daun bawang apa bedanya? Daun bawang, ibu. Bawang daun bawang sama aja bentuknya. Iya. Bawang daun bawang. Mohon maaf nih mau bahas apa sih jadinya? Tapi dari semua peran Kak Helsi, dari semua peran sinetron apa yang paling berkesan buat Kak Helsi? Kalau berkesan sih ya pasti. Tapi kayaknya awal karir debutnya itu doang merah bawang putih tuh ya. Bawang putih yang dikenal ya. Orangnya, tapi kalau sebelumnya kan udah banyak. Iya, sebelumnya udah banyak, sempat iklan juga kan. Iya. Tapi bawang merah bawang putih itu memang parah banget sih efeknya luar biasa. Yang 25 menit deh. Iya. Tau gak, lu tau gak? Kalau inget ini, Helsia Linda lu tau gak iklan apa? Yang ini nih. Ada ini, salah satu produk. Ini. Salah satu produk nih, sebutin clue-nya doang ya. Cuma gini doang aja nih. Ya. Cuma gini doang nih. Gini. Pasti orang inget gini. Iya, set. Belum 5 menit? Iya. Yeah. Gitu. Itu yang Serlinda zaman dulu. Yeah. Itu harusnya gue. Oh lu dari mana? Lu enggak pas jatuh, pas gue casting gue gak keambil. Jadi gue makanya gue gak dapet. Cerita Andi, okay. Ketawa gak sih saya? Andi, iya. Andi lagi jadi Missy Elliot hari ini. Oh bener. Cocok okay. Thailand ya Han? Iya, iya. Aku ada artikel yang mau kita baca. Coba kita lihat artikelnya. Ini dia. Artikelnya kita lihat. Lu jual-jualin ya masker ya? Artikelnya. Kerap berperan antagonis, Helsia Linda akui tak ada lelaki yang berani menggodanya. Gak ada yang berani ya? Bagus juga sih, lagi pula ngapain juga digoda-godain. Udah punya suami kan, iya. Kecuali masih single, digoda-godain gak apa-apa. Mendingan daripada godain, mendingan transfer. Tapi kalau di mall, dengar gak mendingan transfer katanya? Iya kan, benar gak? Daripada ngegodain lebih baik transfer. Tapi pernah gak sih peran kebawa ke rumah teh? Enggak lah. Enggak. Udah sampai mobil udah netral. Enggak usah sampai mobil, Kat juga udah netral. Oh. Kat udah netral. Orang kayak gini mah udah pemain watak, Shay. Ibaratnya udah. Nah, itulah mungkin karena efek dapat ilmu. Iya. Efek ada kursus, ada teater ya kan. Iya. Lu ini mah ini senior gue. Oh, Teater Ananda. Sanggar Ananda, Teater Kaula Muda. Iya. Jadi tuh Elsa Linda tuh senior gue. Berarti kayak Elsa tuh atas seniornya Oki juga ya? Iya. Iya. Oh, kalau gue juga teater. Teater apa lu? Balada kerah. Gue gak tega bayanginnya, Iwan. Balada kerah. Gak apa-apa, gue mah kalau gue mah yang penting gue keren. Karena gue ke teater. Enggak, tapi lu oke. Lu oke, gak ada yang kayak gitu. Gak boleh gitu. Jangan dong. Gak apa-apa, kita anak Sanggar Ananda tuh selalu mau gabung sama siapa aja. Tahu gue ya. Sanggar Ananda ini kan GBK. Udah enggak, Shay. Udah pindah. Ya, tapi dulu happeningin di GBK. GBK, iya benar ya. Iya sih. Di GBK pindah ke tempat. Pokoknya banyak deh perjalanannya. Oke, ini aku ada foto-fotonya. Katanya Helsia Linda ngefans banget sama foto ini ya. Coba kita lihat. Ini dia. Yeay! Meriam Belina. Didadahin emang dia ngeliat. Tapi pernah gak satu frame sama Meriam Belina? Pernah, tapi waktu itu acara talk show juga. Oh, kalau peran galak temu galak agak pernah? Belum pernah. Ya gak mungkin, Shay. Ya, ini sama tau kalau di sinetron ada orang galaknya dua. Iya tuh galaknya dua terus gimana jadi ceritanya? Jadi ribut. Yaudah jangan, udah gak tau ya kenapa. Oh gini ya, ribut antar ibu mertua ya. Bisa. Bisa. Eh gue mau dong main sinetron, produser nih pas lagi vakum nanti Toto keluar ada sinetron dong. Gue pengen deh main Ayo, sinetron. Ayo mumpung butik lagi sepi nih. Iya tapi gue gak mau nunggu-nunggu ya, Jadi gue datang nyampe. Syuting, okay. Gue gak mau nunggu. Kali aja ada sinetron mungkin kan anak-anak, sinetron anak-anak lagi naik nih. Mungkin ada yang mau buat Jin dan Jun, mungkin bisa, ngerti gak? Atau mungkin Tuyul Bayul. Gue capek mandinya. Tuyul Bayul. Enggak,
Tuyul Bayun yang tidur. Enggak, gue lagi ngebayangin. Ya udah lu enggak capek. Jadi lu satu sekali syuting buat 20 episode. Lu tidur aja di laut, ngerti enggak lu gini aja. Lu mah. Katanya enggak mau capek, enggak mau nunggu. Enggak, lu mah kebiasaan mati rezeki orang. Lu mati rezeki orang? Katanya biar gampang. Ayo dong nego dong dari sekarang, yuk mumpung murah nih harga nih. Say, ayo say. Keburu say, keburu balik normal enggak ada promo loh, say. Sekarang lagi cucok loh. Oke. Nah, tanpa Helsi tahu, sebenarnya kita sudah datangkan Meriam Bellina. Oh, serius? Kita datangkan. Seperti apa sih? Bohong. Bertemu dengan sosok, kok bohong? Sering Meriam Bellina di program kita sama Tante Meriam? Pernah. Nah, aku tuh yang bikin aku suka banget sama Mbak Mer itu karena dia orangnya tuh humble. Yeah. Terus gak ada rasa persaingan gitu loh. Yeah. Terus udah gitu, kalau dilihat dari cara kerjanya kan juga kayaknya well prepared orangnya. Orang yang profesional banget, on time. Iya, jadi keren banget ya. Aku juga on time loh. Eh serius, beneran Mbak Mer ada? Ini dia, kita panggil Meriam Bellina. Beneran. Jadi harus diem di dekat pintu. Meriam bel rumah. Mbak Meriam, ini Mbak Meriam sih ngefans Mbak banget. Mbak Mer, aku ngefans banget sama oh, kamu. Oh, iya, kalau lagi nggak ada, kalau lagi musim koko iya. Rana, aku mau peluk, mau peluk. Oh, Mastasih, oh my god. Iya, Mbak. Tapi benar peres-peres sih Meriam Bellina juga suka ada peres-peresnya gitu ya. Iya, gaya-gaya gitu. Iya, cool. Lu diminta jadi ini lah, gue belum pelajarin. Iya. Tapi nak, lu jujur nak, kalau tiba-tiba ada yang mau minta ini, lu tuh butuh waktu riset dulu berarti ya? Butuh waktu riset. Ini gua juga mesti orang prefer dulu. Loh. Iya, ini orang prefer loh. Gaya ngomongnya, suaranya tuh harus didengar dulu minimal satu hari dua hari. Kalau Ruben gimana kalau ngomong Ruben? Coba Ruben. Coba Ruben. Coba. Coba gue kasih waktu lu ke dalam dulu, lu ayah-ayah. Gak bisa gitu. Ya itu khusus 1-2 hari dulu. Jadi gitu. Lu pulang dulu besok Senin ya. Ya lu gaya-gayanya gak bisa, tiba-tiba diminta langsung aja. No. Atau gak gini, lu dua-duanya berperan antagonis. Ini ceritanya. Gue yang lugu. Iya yang lugu. Anak ya. Anak lugu yang iya. Yang disiksa-siksa gitu, yang kayak lemes gitu. Oh. Sekarang kan aku kurus banget kan, jadi kayak lemes, aku perawakan sedih. Kalian udah kenal belum? Ini anak aku. Oh, iya. Baik nah, ya, Nak. Lu boleh ngecek lu, Nak. Lu jangan cek COVID, Nak. Coba cek yang lain deh. Oke, coba yuk antagonis yuk berdua. Antagonis. Siapa yang Rina siapa sama siapa yang kita marahin? Siapa yang kita marahin? Ini. Ivan, serius kita marahin. Lastri. Ivan. Ya, Kak. Sini ayo, cus. Oh, Lastri. Ini peran antagonis tuh apa sih? Ceritanya apa sih? Apa Ivan nih? Namanya? Ivan. Kamera roll! Action! Ivan, kamu tuh gimana aja sih? Tolong kalau nyapu tuh yang bener dong, yang bersih. Ini lihat nih, masih kamu bersih kayak begini, kamu tuh gimana? Tolong! Diperhatikan baik-baik. Permisi mbak, orangnya sebelah sini. Ini sebentar. Ya. Ini marah-marah. Lagi social distancing. Oh, jadi ingat kan kalau lagi naik lift, kita kan biasanya berjajar gini. Maaf, iya. Social distancing enggak berarti begitu kalau ada orangnya. Kalau ya. Ih, kerjanya enggak bener deh, Bu, kayaknya, Bu. Aduh. Hah. Jangan so cantik kamu ya. Kamu mau kalau nyapu enggak bersih di belokan? Ini tuh ceritanya jadi siapa sih dia? Semenjak Ibu tiada, aku terkurung di atas. Mana nanti malam ada undangan pesta. Aku bingung. Oh, Cinderella. Mau mengenakan gaun yang mana. Oh, dia mau jadi Cinderella. Aku ingin bertemu dengan Ibu Peri. Aku takut. Ibu tiriku tahu keberadaanku. Ibu Peri. Aku adalah Ibu Perimu. Oh, gak ada dia. Nah, gak jadi deh. Kamu kena cuy. Kan lu gak lihat. Oh iya. Bu Peri jangan kesini, ada kakak tiri aku. Bu Peri. Lala. Aja bukan Lala. Siapa? Po. Lala, Ibu Peri boleh ngomong sesuatu gak? Boleh. Kita iklan dulu tetap di Brownies, obrolan manis.